Kang, informasi penginapan homestay villa yang ada kolam renangnya di seputaran Jogja dong. Oke teman-teman, kali ini aku berada di Jalan Menteri Supeno. Iya, Menteri Supeno. Kalau ke belakang sana itu ada perempatan, terus belok ke sana ke kiri saya. Itu udah ke alun-alun selatan, teman-teman. Penginapannya ancer-ancernya ini ya, teman-teman. Sebentar. Nah ini kak, ancer-ancernya ini ya kak ya, Masjid Gading Baru. Nanti depannya ada tuh, masuk, kita masuk aja ke sini namanya Ngadinegaran ya kak ya, Ngadinegaran ini. Itu ada pamfletnya, Pastek. Nanti kita masuk aja ya kak ya. Masuk ke sana kurang lebih 200-300 meter kak. Oke, nanti kita langsung aja ke sana ya kak ya. Buat Kang Mas Bayu yang cari penginapan ada kolam renangnya. Nah ini dia, saya tunjukin ya kak ya. Nanti kita masuk ke dalam. Nah ini dia kak, penginapan homestay villa yang ada kolam renangnya. Ini berada di sekitaran Jalan Parang Tritis ya kak ya, atau selatan pojok Beteng Kidul Wetan. Ya, Kidul Wetan. Ini namanya Pondok Ijo, kak. Di Pondok Ijo ini bentuknya semacam villa gitu ya, kak ya. Ada private poolnya dan cakep pokoknya. Ini saya tunjukin dulu kondisi depannya di Pondok Ijo ini. Di depan sana itu villa yang untuk khusus untuk keluarga ya kak ya, di depan sana. Tapi ada juga kamar atau yang bisa menginap untuk per kamar aja ya kak ya. Kalau di sana nanti saya tunjukin ya kak ya, yang sebelah sana. Di sebelah sini tempat parkir ya kak ya. Nah ini tempat parkir, dan di sebelah kiri kita ini semacam pendopo ya kak ya. Ini tempatnya asri banget ini kak, bener. Kita coba langsung lihat aja ke pendoponya. Nah ini dia kak. Wow, cakep ini. Pendopo di Pondok Ijo ya kak ya. Untuk kakak yang mau pesan nanti ke office-nya di sebelah sana. Nah itu dia kak, kelihatan kak. Wow. Untuk harga kamarnya di sini
murah kak, 250.000 yang bukan untuk yang keluarga ya kak ya. Jadi ada kamar-kamar gitu, bisa untuk sewa per kamarnya 250.000 dan ada kolam renangnya kak. Nah coba kita langsung lihat ya ke kolam renangnya. Nah ini dia kak kolam renangnya di Pondok Ijo ya kak ya. Wow, dan di sana itu kamar-kamarnya kak. Ini per kamar harganya 250.000, nggak jauh dari alun-alun selatan ya kak ya. Buat Abah Nyai bisa ini membawa keluarga ke sini karena ada kolam renangnya. Oke kak, kita langsung mau mereview kamarnya ya kak ya. Wah mantap ini kak, harga 250, ada kolam renangnya, AC, kipas, terus kemudian di sana ada cermin ya kak ya. Iya cermin. Terus coba kita langsung mau masuk ke kamar mandinya kak. Wow ini kamar mandinya luas ini kak, beneran. Nah, wow cakep ini kak, 250.000 kak, bisa langsung berenang. Wow ini modelnya botol-botol kak. Wow luas ini kak kamar mandinya, asli kak, enak sekali ini. Oh itu dari Aqua ya kak ya, sebentar. Oh iya kak, dari Aqua ini kak. Nah di sini ya kak ya, showernya, terus kemudian toiletnya, toilet duduk. Nah kita langsung mau mereview yang lainnya ya kak ya. Ya pas hujan ini. Wow. Buat udah uni, teteh, kang mas mbak Yu ini cocok ini, yang mau membawa keluarga besar dan menginap di dekat alun-alun selatan ya kak ya. Oke kak, kita langsung mau mereview kamar yang satunya ya kak ya. Ini harganya berbeda dari yang tadi. Nah ini dia kak, kita langsung nanti masuk ke sana, ke dalam sana. Oke kak, kita langsung mau mereview kamar di pondok ini ya kak ya. Kalau di sini kamarnya lebih luas kak, coba kita masuk dan kita nyalakan lampunya. Nah ini dia kak, ini kamar twin bed untuk dua orang ya kak ya. Sebenarnya ini bisa ditambah extra bed kak. Ini harga standarnya 600.000 ya kak ya. Nah di sini bisa kita tambahin extra bed bisa sampai 2 orang ini sebenarnya ini. Ya tadi jadi totalnya
bisa untuk 4 orang ini sebenarnya. Dan kamarnya luas banget ini Kak, bener. Di situ ada TV, ada AC. Itu kipas ya, kipasnya berfungsi atau enggak ya? Terus kemudian kamar mandinya ini juga luas banget Kak. Ini harga standarnya 600.000 ya Kak ya, untuk 2 orang. Kalau ada tambahan extra bed bisa tambah dengan biaya tersendiri ya Kak ya. Oke Kak, kita mau langsung lihat kamar mandinya ya, di tipe 600.000 ini, di Pondok Ijo Selatan, Pojok Beteng ya Kak ya. Nah ini dia kamar mandi di tipe 600.000 ya Kak. Wow, luas sekali ini. Di sebelah kiri kita itu WC ya Kak ya. Nah, wow, luas ciamik Kak. Di sebelah kanan kita ini showernya ya Kak ya. Itu ada tempat duduknya, dan ini dia showernya. Nah, itu dia Kak ya. Jadi modelnya beneran ini luas banget ini kamar mandinya Kak. Modelnya kurang lebih seperti ini ya Kak ya. Fasilitas lengkap ya Kak ya, semua ada. Air panas juga ada. Terus kemudian sabun ada. Sabunnya Kak. Mau herbal ini sabunnya. Iya, nah itu unik banget ini. Cakep ini pokoknya. Oke Kak, kita mau review lagi di tipe 600.000 ini ya Kak ya. Nah ini dia Kak, kamar satunya. Ini juga luas Kak, bisa tambah extra bed ya. Di situ ada single bed besar untuk 2 orang. Harga standarnya 600.000. Kalau mau tambah extra bed nanti ada biaya tambahan ya Kak ya. Silakan Kakak hubungi CP yang tertera di deskripsi ya Kak ya. Wow, pokoknya ini kamarnya luas Kak, dan ada kolam renang. Oke Kak, kita mau mereview kamar mandi di tipe ini ya Kak ya, 600.000 harga standarnya ya Kak. Nah ini dia Kak, kurang lebih hampir sama dengan yang tadi ya Kak ya, luas juga. Nah.
Di Pondok Ijo ini juga free kopi teh ya kak ya. Nanti saya tunjukkan dapurnya kalau mau buat kopi teh makanan sendiri ya kak ya. Wah ini cocok ini buat ngajak keluarga karena ada kolam renangnya itu kak. Nah kak, ini dia aku tunjukin ya. Ini kamar yang tadi yang udah kita review dan ini juga kamar yang tadi udah kita review. Dapurnya ini di sini kak. Kita buka saja. Oke, kita bisa buat kopi teh makan di sini ya kak ya. Itu ada kopi teh sudah disediakan, free ya kak ya. Terus ada piring juga di sana. Nanti kalau mau tambah piring bisa order ke resepsionis ya kak ya. Terus misal ini ada ceret. Oke kak, tinggal masak saja, bikin kopi, mantap ini pokoknya. Buat Uda, Uni, Abah, Nyai, semua-semuanya yang membawa keluarga besar ini bisa ini menjadi referensi, rekomendasi untuk menginap di sekitaran kota Jogja ya kak ya. Ini kita mau menuju ke kamar atau ke pondok yang khusus untuk keluarga kak di sini kak. Ini ada private poolnya ya kak ya. Oh oke okay, kita masuk kak. Nah, di sana udah kelihatan ya, Kak ya. Di sana ada kolam renangnya dan di situ dia pondoknya ya, Kak ya. Di dekat kolam renang ini ada apa ini Kak namanya? Gazebo ya, Kak ya. Ya, gazebo. Kita ke gazebonya dulu, Kak. Wow. Ini gazebonya asli Kak ini, Kak. Asli ini bener. Ini khusus untuk keluarga ya kak ya, di Pondok Ijo Villa, Villa Pondok Ijo. Kalau ini khusus untuk keluarga, ini harganya 1,9 kak. Nah 1,9. Ini private pool ya kak ya, ini dia. Buat Uda, Uni, Aa, Teteh yang mau membawa keluarga besar,
Nibisa ini menjadi rekomendasi penginapan di sekitaran alun-alun selatan Jogja ya kak ya. Ini kurang lebih dari Malioboro itu 1,5 kilo paling kak. Iya, kurang lebih 1,5 kilo. Kalau numpakan, kalau naik kendaraan tuh ya paling cuma 10 menit lah ke Malioboro. Nggak sampai malahan, bisa. Di sini luas kak, ini satu rumah full ini 1,9 ya kak ya harganya. Itu harga standar ya kak. Ada kolam renangnya juga. Cocok ini yang mau liburan ke Jogja dan membawa keluarga besar. Ini di pondok ini bisa menampung hingga 6 orang ya kak ya. Kalau standarnya itu 4 orang kak, tapi nanti bisa ditambah extra bed. Nah di sana itu ada barnya ya kak ya, dapur ya. Dapurnya kak di sana, wah cakep itu. Dapurnya ada kopi teh, cangkir-cangkir ya kak ya. Di sini juga free wifi ya kak ya. Nah itu di sana. Terus kemudian ada mini kulkasnya kak, buat kakak yang mau request isi bisa, ini nanti di request aja isinya. Terus kemudian ada kompornya ya kak ya. Nah itu dia kompornya. Di dekatnya juga ada kursi-kursi kak buat santai-santai. Habis mandi, main air di kolam renang, kita bisa langsung minum kopi atau teh. Atau buat makan, bisa. Nasi goreng buat sendiri, bisa ya kak ya. Kita langsung mau mereview kamarnya ya kak ya, di pondok hijau ini kak. Nah ini dia kak kamarnya. Ini kamar yang lantai bawah kak, langsung menghadap ke kolam renang kak. Udah cakep banget ini, bener. Ini standarnya untuk 2 orang ya kak ya. Tapi misal kakak mau tambah extra bed, bisa kak di sebelah sini ya kak ya, tambah extra bednya. Fasilitasnya lengkap ya kak ya, AC, TV, WiFi, mini kitchennya ada, terus sabun mandi juga ada ya kak ya. Oh iya, kita langsung mau review kamar mandinya kak, di tipe ini ya kak. Ini modelnya satu rumah full besar untuk 4 orang standarnya. Kalau misalkan mau tambah extra bed bisa ya kak ya. Nah ini dia kak kamar mandi di tipe villa pondok hijau ini ya kak ya. Wow ini luas banget ini kak, beneran asli dah, ini luas sekali. Ada shower ya kak ya, air panas, bisa toilet duduk, bisa ya kak ya, wastafel. Mantap sekali ini di pondok hijau ini. Oke kak, kita mau mereview kamar satunya ya kak ya. Kamar satunya di atas. Kita naik dulu sebentar. Kita masuk dan lihat-lihat kamar di pondok hijau ini ya kak ya. Kita buka saja. Wow, cakep sekali ini kak. Wow, twin bed untuk 2 orang. Tapi kalau misalkan kakak mau tambah extra bed bisa ya kak ya. Kemungkinan extra bednya di sebelah sini ya kak. Itu fasilitasnya lengkap kak, AC, TV, WiFi pasti ada ya kak ya. Dan ini tempatnya, aduh cakep sekali ini kak, bener kak. Dan di
kita mau lihat ke depan sana, Kak. Depan sana tuh pemandangannya langsung ke kolam renang. Iya, itu dia ya, Kak ya. Langsung ke kolam renang, Kak. Ini bisa dibuka. Sip, mantap, Kak. Full senyum ini untuk keluarga ini. Oke, Kak, kita mau mereview kamar mandinya ya, Kak ya. Wow, ini kurang lebih hampir sama ya, Kak ya. Luasnya minta ampun ini bener. Cakep ini, Kak, beneran, Kak. Aduh, luas sekali kamar mandinya. Kalau bawa anak-anak nih, waduh. Kurang lebih hampir sama kayak yang di bawah tadi ya, Kak ya. Ya. Oke, Kak, gitu dulu buat Udauni, Abah Nyai. Yang ingin reservasi, saya sertakan CP-nya di deskripsi ya, Kak ya. Ingat, kalau mau jalan-jalan, baiknya Kang Senan dulu.